siapa kamu yang berani cuba memperbodohkan aku dengan runa yang palsu ini? Kami di barisan hadapan yang akan menentang jika raja berkeras untuk tidak berundur. Kita isteri-isteri ini macam berkumpul. Okey, berkumpul dan kita menangis sama-sama. Saya tak bercakap. Rasa sangat dia punya sedih tu, saya tak boleh rasa sebab kami rasa ialah kita sama-sama jiran, kawan. Bila suami dia rasa, kita sama terasa. Dan bila suami kita bertugas di tempat yang sama, kita rasa macam selalu dalam keadaan yang takut aja, mendebar, cemas. Tapi kita selalu berkumpul ramai, kita berdoa, kita solat hajat, baca Yasin. Itu dia yang kita mampu doa daripada jauh. Sepupu semua call, dong tanya khabar apa suami. Saya cakap saya tak tahu. Saya time tu memang panik pun ada. Memang berdebar pun rasa yang memang ada time masa tu. Wujudnya WhatsApp untuk Perkap 69 Komando. Di situlah kami dikumpulkan. Yang mana dari Semenanjung, yang mana memang duduk Sabah, Sarawak tu semua yang PJJ. Time itulah kami baru tahu di mana berkenaan info tentang suami-suami masing-masing. Ibu memang hari-hari kan kita kan kecil kan kita tanya ayah mana, ayah mana. Ibu cuma cakap ayah pergi apa ni berjuang untuk negara. Tu je ibu cakap. Cuma ibu pesan tak tahu ayah balik nanti dalam keadaan macam mana.